Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arif di channel YouTube Stoa Art Bonsai. Jadi untuk kali ini saya ingin melakukan program pada pohon kimeng, teman-teman. Jadi sebelumnya pohon ini sudah pernah saya lakukan program pecah batang. Kali ini kita akan melanjutkan program kimeng tersebut. Oke, teman-teman, ini kondisi pohon kimengnya. Dulu sudah pernah kita lakukan program pecah batang, jadi kali ini kita akan melanjutkan prosesnya, teman-teman. Di sebelah sini ada akar gantung, teman-teman sekalian. Ini nanti kita manfaatkan dan kita akan melakukan pemecahan kembali serta penempelan untuk pohon kimeng ini, teman-teman. Jadi masih banyak sekali yang rongga seperti ini sehingga perlu kita lakukan pemrograman kembali. Ini tampak bagian belakang, nanti kita rapihkan untuk akar sulurnya, teman-teman. Nanti sebagai salah satu cara kita untuk memprogram pohon ini, kita gunakan akar sulur yang seperti ini, teman-teman. Lalu kita juga akan melakukan pemecahan di titik-titik tertentu yang memang masih dibutuhkan. Nanti teman-teman, ini akan menjadi terusannya, terusan pohon ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Simak terus video saya. Oke, teman-teman, ini kondisi pohon kimengnya sebelum kita lakukan program lanjutan pada pohon kimeng ini. Jadi nanti kita akan lakukan tahap ulang, jadi meliputi pecah batang dan penempelan beberapa titik. Oke, langsung saja, teman-teman. Sebelah sini nanti akan kita pecah, teman-teman, karena di sebelah sini ada percabangan akar, jadi nanti akan kita pecah di sebelah sini. Oke, simsalabim. Ini ada akar sulur, teman-teman, nanti akan kita rapihkan, kita satukan menjadi satu sehingga mampu mengisi kekosongan di sebelah sini, teman-teman. Oke, kurang lebih nanti akarnya akan mengisi di sebelah sini seperti ini, teman-teman. Tapi nanti akan kita tata ulang selepas kita menata pecahannya. Oke, teman-teman, ini sudah nampak ya seperti ini, teman-teman. Nanti ini sebagai terusannya, ini akan kita ikat nanti di sebelah sini sama di sebelah sini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini hasilnya rapet juga ya, teman-teman. Ini ya hasilnya, teman-teman sekalian.